desakan hati, disertai dengan kemauan kuat, untuk menaklukkan penyebar ajaran baru, Sri Balyo mengutus abdinya, agar memanggil seorang resi yang baru saja datang ke Tanah Jawa. Dialah seorang resi sakti, bernama Resi Kurombo, yang diutus sebagai duta, berhasil menemui sang resi. Tetapi, duta itu tidak mampu memboyong sang resi, ke hadapan Prabu Balyo. Utusan itu, dikalahkan oleh besarnya pengaribowo dari sang Resi Kurombo, hingga ia kembali menghadap sang Prabu Balyo, dengan tangan kosong. Utusan tersebut mengatakan, perjalanannya telah gagal, bahkan ia menceritakan, bahwa Resi Kurombo menyanjung kehebatan yang dimiliki Hyang Kolo. Penuturan si duta, membuat sang Prabu Balyo marah, dan ia datang langsung ke hadapan Resi Kurombo. Ditantangnya sang Resi, tetapi yang terjadi, ternyata sang Resi Kurombo berubah wujud, menjadi Bathara Kala. Singkat cerita, sang Prabu Balyo sudah bertempur dengan Bathara Kala. Dengan segala upaya kesaktiannya, sang Prabu Balyo terpaksa takluk, dan bahkan kemudian, mengaku kalah kepada Bathara Kala. Mereka berdamai, dan Hyang Kolo dijadikan saudara muda oleh Prabu Balyo, dan dijunjung sebagai guru negara. Dibawanya Bathara Kala kembali ke Medang Sewondo. Sekalian sebagai guru istana, Hyang Kolo diwisuda menjadi Mantri Muko, dengan jejuluk Sang Guru Wado, atau Sang Siwakondo. Sejak saat itulah, maka ajaran tersebut dinamakan, Ajaran Siwo, yang terbawa dari nama penyebarnya, yaitu Sang Guru Siwakondo. Diceritakan, para Rasekso, Gandarwo, dan Diu, yang mengabdi kepada Sang Raja Balyo, maka Sang Siwakondo adalah yang terkuat. Setelahnya adalah Rasekso yang bernama, Woko Sri Citrakso, yang bermukim di Wakang. Ketika itu, Sang Balyo dikenal sebagai Raja Sakti, dengan kekuatan penyangga yang sangat kuat. Maka, Sang Prabu Balyo kemudian, menunjuk Sang Siwakondo dan Sri Citrakso, serta segenap wadiobolonya, untuk menjadi utusan guna menyerang Kahyangan Kaendran. Penyerangan ke Kaendran, adalah karena Prabu Balyo diminta mengikut ajaran Endro. Akan tetapi, Prabu Balyo tidak tunduk atas perintah Bathara Endro, bahkan sebaliknya, Prabu Balyo mengatakan, bahwa Hyang Endro lah, yang harus mengikuti ajaran Kolo. Bathara Endro dan Resi Siwakondo bersitegang, dan pertempuran di antara keduanya, terjadi dengan serunya. Sang Bathara Endro melepaskan senjata guntur, tetapi Resi Siwakondo malah mengamuk, dan menyerang melebar ke Suraloyo. Guru Wado yang dibantu oleh Prabu Woko Sri Citrakso, sampai di Suraloyo mengamuk, seakan tidak takut mati. Para dewa menahan amukan dengan segala kesaktiannya, dibantu dengan andalan Bathara Endro, yaitu kera bernama Malowopati. Tetapi kemudian, Malowopati mati di tangan Sang Siwakondo, yang menandai kalahnya para dewa. Para dewa melarikan diri, masuk ke dalam istana Suraloyo. Seketika, Suraloyo telah ditutup, namun dikepung sangat rapat. Dari dalam beteng istana, para dewa kembali menyerang musuhnya dengan lontaran guntur, hingga pengepung tidak berani menyerang dari luar. Di dalam istana, para dewa kembali menyusun kekuatan, dengan mempersiapkan segala senjata.
dikumpulkanlah para dewa Empu, yang berjumlah 15 orang. Mereka yaitu, Empu Rahmadi dan anaknya, Empu Iskoyo, serta Empu Isokadi, Empu Widoyono, Empu Dowoyono, dan Empu Madawadi, ketiganya adalah putra dari Hyang Romoyono. Juga ada, Hyang Kandikan, dan putranya, Hyang Kandihowo. Juga terdapat, Sang Hyang Romo Gandu, Batoro Jonobodo, Hyang Endrobondo, Hyang Irobodo, Hyang Midobodo, dan Sang Hyang Sakandrobondo. Enam dewa di antaranya adalah putra dari Sang Hyang Kandeyo, yang merupakan pandai pusaka. Tidak makan waktu lama, ke-15 empu bekerja, senjata telah selesai. Tetapi, Patih Siwokondo yang mengetahui para empu telah membuat segala macam senjata, melawan usaha para dewa, dengan memasang sirep. Kemayan itu disebarkan, hingga menghilangkan kesaktian senjata para dewa, agar tidak berdaya dalam peperangan. Di lain pihak, Sang Hyang Bayu juga mengetahui perbuatan Sang Hyang Kolo. Maka kemudian, Hyang Bayu turun tangan menciptakan angin prahara, menempuh pasukan Siwokondo. Jadilah, mereka habis bersih terbawa angin prahara, tidak ada satupun yang ketinggalan. Kekalahan ini disampaikan Patih Siwokondo, setelah menghadap Prabu Balyo. Laporan terperinci tentang kekalahan itu, membuat Prabu Balyo kembali menyusun kekuatan. Dipanggilnya Sang Hyang Hermadi, yaitu putra dari Hyang Mandoyo. Selain itu, Hyang Mandoyo juga berputra Sang Hyang Erodrasto, ayah dari Hyang Eromono, yang merupakan putra dari Hyang Ening. Hyang Hermadi juga menyertakan adiknya, yaitu Empu Wisokarmo. Mereka memenuhi tugas Prabu Balyo, membuat segala macam senjata. Namun, persiapan di Suroloyo juga tidak berhenti, dalam menjaga keamanan negara yang masih rentan. Sekali lagi, dibuat berbagai macam senjata dari kedua belah pihak, yang kembali menegang. Diceritakan, di antara ketegangan yang memanas, di kedua belah pihak, ada dua raja lelembut yang berkuasa di kedalaman samudra. Kedua lelembut itu berwujud wanita, dan keduanya datang ke hadapan Prabu Balyo. Mereka mengatakan keinginannya, untuk mendapatkan pengajaran Kauruh Kolo. Prabu Balyo tidak keberatan, dan keduanya segera mendapatkan pengajaran ilmu yang mereka minta. Usai mendapatkan dasar ajaran Kolo, keduanya mengundang Prabu Balyo, agar datang di kerajaan mereka, di dasar samudra. Di sanalah, Prabu Balyo diminta untuk menebarkan ajaran Kolo, seperti yang mereka dapatkan di Medang Sewondo. Prabu Balyo setuju, atas undangan yang disampaikan. Ketiganya kemudian meninggalkan Medang Sewondo diiring oleh Patih Siwokondo. Di dasar samudra itulah, kemudian ajaran Kolo diajarkan kepada segenap lelembut, dengan segala rincian yang sejelas-jelasnya. Sang Retno Adiyoko, demikian nama Ratu Lelembut, yang merupakan penguasa dasar samudra, akhirnya dijadikan istri oleh Prabu Balyo. Sementara Giyah Adiyati, adik Sang Ratu, diperistri oleh Patih Guruwedo. Sudah 7 bulan, Prabu Balyo dan patihnya, berada di Kerajaan Lelembut. Ingatlah mereka, masih ada tugas yang tertunda, yaitu penyerangan ke Suroloyo. Prabu Balyo khawatir, terhadap Wadio Bolonya yang menunggu. Maka kemudian, Prabu Balyo bersiap kembali pulang ke Medang Sewondo. Usulan dari Patih Guruwedo, bahwa para bekasakan akan ikut dalam penyerbuannya ke Suroloyo. Begitu bangganya Prabu Balyo sekarang, karena telah lebih bertambah lagi kekuatannya, dengan tambahan para lelembut untuk menggempur Suroloyo. Maka berpamitanlah Prabu Balyo dengan istrinya, dan berpesan agar sewaktu-waktu bersiap, untuk bertempur menggempur Kaendran kembali, bersama para wadio manusia. Setelah terjadi pemahaman, maka berangkatlah Prabu Balyo dari dasar samudra. Dan, sebentar kemudian, ia telah sampai di pesisir samudra.
diceritakan. Batoro Wisnu dan Batoro Brahmo sudah mendengar dari Telik Sandi bahwa Prabu Balyo sudah siap dengan serangannya kembali. Keduanya segera berangkat ke tanah Jawa untuk mencegat mereka dari pinggir samudra. Hyang Brahmo menjadikan dirinya berupa banteng dan Batoro Wisnu merubah dirinya serupa anak bajang. Kedua pihak sekarang sudah saling berhadapan. Prabu Balyo bertanya, "Siapakah anak bajang dan mengapa menggembala banteng di pinggir samudra?" "Aku berasal dari langit dan tujuanku akan pergi ke dasar samudra mengambil nyawamu." Jawaban anak bajang tidak disangka. Prabu Balyo terheran dan kembali bertanya, "Apa senjata andalanmu hingga kamu berani terhadapku?" "Senjataku adalah kesaktian dan nasib, dan kadang nasib lebih menang ketimbang kesaktian." Demikian si bocah bajang menjawab tenang. Kemarahan menyala dari mata Prabu Balyo bersamaan dengan murka Patih Siwakondo. Mereka berdua menggertak bocah bajang dengan mempertontonkan aneka kesaktian. Tetapi, tetap saja si bocah bajang jelmaan Hyang Wisnu tetap tidak merasa takut. Malah kemudian, ketika bocah bajang membalas, Prabu Balyo dan Patih Siwakondo terdesak. Mereka mundur ke arah lautan dan menjelma menjadi raksasa dengan besaran ukuran yang tidak tanggung-tanggung. Kakinya menjejak samudra, sementara kepalanya meraih langit. Tubuhnya seperti gunung, dengan aneka senjata menempel di dadanya, dan tangannya tidak terhitung jumlahnya. Sementara, di kakinya terlilit segala jenis ular-ular berbisa. Suaranya menggelegar bagaikan guntur, disertai angin prahara menempuh segalanya, seperti hendak melebur bumi. Bocah bajang menimbangi kehebatan mereka berdua, dengan bertriwikromo. Ia merubah dirinya menjadi sedemikian besar, dengan kaki yang amblas ke bumi, sementara kepalanya ada di angkasa luas. Surya dan bintang-bintang ada di kedua genggaman tangannya, dan dari mulutnya menyembur api yang menjilat-jilat bumi. Bahkan, gerak sang Triwikromo membuat air laut menjadi mendidih, bergolak menyemburkan gelombang yang beralun setinggi gunung, dengan suara yang menggelegar mengerikan. Prabu Balyo dan Sang Patih Siwakondo terpapar daya kesaktian Hyang Wisnu yang melemparinya dengan bintang-bintang serta benda angkasa, akhirnya kembali menjadi dewa dan menyerah kalah sambil menangis minta hidup. Hyang Wisnu dan Hyang Brahmo racut wujudnya semula dan memaafkan perbuatan Prabu Balyo dan patihnya. Sebagai tanda terima kasih, Prabu Balyo dan Patih Siwakondo memasrahkan istri-istri mereka, Giyah Adiyoko dan Giyah Adiyati, untuk diperistri. Tidak hanya itu, Hyang Brahmo kemudian merebut negara Medangsewondo dan bertahta dengan nama Prabu Budowoko. Hyang Wisnu juga mendapatkan negara Taklukan dengan memerintah segenap lelembut di kedalaman samudra. Hyang Kolo yang kalah kemudian pulang ke hutan Tulian, dan di sana, ia mendirikan negara dengan nama Medangkamulan, meniru nama negara yang dulu didirikan Hyang Guru, di Gunung Mahendro. Ia menahbiskan nama bagi dirinya, dengan jejuluk, Prabu Birowo. Kocap Kacarito. Ada tiga dewa bersaudara, Ngejawantah. Yang sulung bernama Batoro Sukadi. Kemudian, yang penengah bernama Batoro Reksokadi. Dan, bungsunya bernama Sang Batoro Rasikadi. Mereka bertiga adalah putra-putra dari Hyang Isoko, dan ketiganya, kini berjalan menuju Medangkamulan. Mereka bermaksud untuk mengabdi kepada Prabu Birowo. Singkat cerita, mereka bertiga telah diterima pengabdiannya. Tidak selang waktu lama, Sang Antogo juga datang ke Medangkamulan, dan dijadikan patih, dan dinamakan Patih Soroito. Diceritakan,
ada seorang anak dari Resi Danu, yang bernama Prabu Danupoyo. Ia adalah adik dari Prabu Aji Danuko, dan mereka mempunyai satu lagi saudara wanita bernama Sri Danupati. Prabu Danupoyo bekerja sama dengan saudaranya, Sri Danupati, telah bersiap dengan beribu laskarnya, hendak menyerang negara baru, Medang Kamulan. Perang campur segera terjadi. Kedua belah pihak saling berebut unggul, hingga banyak yang tewas. Sri Birowo turun langsung ke gelanggang, hingga kemudian, Prabu Danupoyo dan adiknya, kalah kesaktiannya. Segala upaya telah dilakukan, tapi penyerang akhirnya tunduk takluk, bersama seluruh wadiobolonya. Di lain tempat, Hyang Endro telah menerima perintah dari Batoro Guru untuk mempercantik istana Himalaya. Dengan segala upaya, semua perintah dari Batoro Guru dilaksanakan. Tidak makan waktu lama, segala pekerjaan yang dibebankan kepada Batoro Endro telah selesai menjadi tiga kelompok. Kahyangan Jonggring Saloko direnggol dengan serba putih. Tejomoyo dihias dengan warna serba merah membara, sedangkan Papariwa Warno diwarnai dengan rona serba hitam. Selain itu, Hyang Endro juga memperindah Kahyangan Suroloyo di Gunung Mohomeru. Semua serba dimiripkan dengan keadaan di Kerajaan Himalaya. Tidak berapa lama kemudian, Sang Hyang Guru menyelenggarakan parepatan yang diwujudkan sama seperti ketika ada di Balai Morokoto. Parepatan itu dilaksanakan di hamparan yang dikelilingi telaga yang disebut dengan Adimoro. Di tempat yang disebut Bukur Pangarip-arip itulah dibuat suasana yang dirupakan sama seperti adanya pintu selo matangkek dan juga hamparan lumpur mematikan yang dinamakan Emblegledobo. Ada lagi tempat bernama Yosomani yang dimiripkan dengan kawah Condro di Muko. Juga sumur Golang Galing yang dimiripkan seperti jembatan Ogal Agil yang ada di Suroloyo. Pada saat yang sama, Sang Prabu Birowo telah menyiapkan wadiobolonya hendak menyerang negara Medang Sewondo.